Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya sudah berada di Pasar Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah. Pasarnya tiap Pahing atau 5 hari sekali. Dan hari ini bertepatan hari Ahad, 18 Oktober 2020. Ikutin saya terus, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe. Dan untuk subscribe cukup banyak sekali saja teman-teman, walaupun konten saya berganti-ganti. Sapi jumbo berikutnya di Pasar Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah ini. Jenis metal, leher beton, dan super tebal. Mantap ini, Pak. Ya. Ini kira-kira 850 ada ini, Pak, bobotnya? Ada. Ada ya, Pak, ya? Lebih? 850 lebih. Mantap. Namun bodinya memang kalau metal tidak sepanjang limusin ya. Apa mungkin karena pengaruh ini sangat tebal, dari kelihatan agak pendek dari depan ke belakangnya ini. Bobot ini menurut beberapa yang bawa dan jagal ini sudah 850 lebih. Harganya kita belum tanya, kita ikutin dulu ini. Di Pasar Sunggingan ini juga banyak sapi-sapi jumbo yang bawa ke sini. Namun juga banyak sapi-sapi Eva yang dibawa ke sini. Dan ini salah satu sapi, pasar sapi terbesar di Jawa Tengah. Khususnya pasar sapi, menurut saya ini yang paling besar di sini, di Sunggingan Boyolali ini. Apalagi yang jenis sapi Eva ini. Sini pusatnya ini. Kakinya masih cukup bagus. Namun kalau lihat dari jalannya memang sudah agak berat. Artinya memang kalau diisi banyak sudah nggak kuat ini. Ini sepertinya dilihat Mas Galih nih, juragan muda dari Ampel ini. Oh,
mantap. Iya bos. Ditawar 35 kurang. Belum boleh tentunya ini. Coba kita tanya. Nyuwun pinten bos ini bos? 4,5. Keren. Di Grabah kemarin 42 juta dapat 900. Ini masih minta 42.500, masih minta, dan kemungkinan bobot kisaran 850 hingga 900. Nih, teman-teman ketemu subscriber di Pasar Sunggingan ini. Mas Inten Asman nih. Mas Usman Saifullah. Usman Saifullah. Dalamnya mana Mas Usman? Saya dalamnya sini. Latar. Latar. Yeah. Wah, dekat pemandian latar ini ya. Wah, seger gitu. Alhamdulillah ini. Ini di sini nyari-nyari sapi atau jalan-jalan. Lihat-lihat dulu ini. Lihat-lihat dulu ya. Ini yang jumbo-jumbo ini bos. Iya, ini yang paling jumbo ini 42,5 ini mas. 42 harganya. 42 ya. Ya kisaran 850 hingga 900an lah kira-kira bobotnya ini. Di kandang ada berapa mas teman? Kambing kalau saya. Oh kambing ya. 7 ekor. 7 ekor ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau pas ke telatar dolan-dolan ini. Oh boleh mas. Dekat sekali dengan pemandian latar itu mas, pemandian. Masuk ke pemandian malah. Oh masuk di dalam? Di pariwisatanya. Oh pariwisatanya, WSIP itu malan. Di upload nanti nih. Iya. Kita sidik yang mbak masih. Nenek no. Aku kok jauh menunggu kita macam semua kok jauh. Sampean di Hawaii dan masuk kali sampean dan urat kesel. Masih negosiasi dan tadi saya sempat dengar sudah turun 38 juta dari buka awal 42,5. Artinya turunnya cukup lumayan tinggi, 4 juta lebih. Dan kemungkinan ini masih bisa kurang walaupun sedikit lagi ini. Paling jumbo pada pagi hari ini di Pasar Sunggingan Boyolali Jawa Tengah ini. Hari Ahad 18 Oktober 2020. Di desa sebelah sini, biar leluasa ini, salah satu juragan mau lihat lebih detail. Poel pinten iki ya, Pak? Dua pasang napa anu? Dua pasang ya. Tangan satu agak kesulitan yang ngeceknya teman-teman. Informasi dari bapak ini, well 4 atau 2 pasang. Thank you.
di nego dan sepertinya sudah mulai mendekati kecocokan harga ini. Kaki-kakinya ini yang belakang dan yang depan masih cukup bagus. Kondisi tawar pinten, Bos? 38. Jadi tawar belinya 38. Jadi tawar 38 sama Mas tadi dan yang bawah minta nambah 100.000 lagi. Dan kemungkinan udah fix ini di 38. Apakah nanti nambah 100 atau tetap 38 ini? Akhirnya deal dah jadi di angka 38 juta teman-teman. Di bawah ini masih ini sip. Sapi paling jumbo pada pagi hari ini akhirnya terjual di 38 juta rupiah. Pasar Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah.